penduduk orang asli Papua hari ini 2 juta. Papua Nugini 2010-2020 7 juta, sekarang sudah menjadi 9 juta dari 17 provinsi. Kita 2 juta. Dan itu seluruh, baik orang asli Papua maupun non-Papua. Kemudian kita bagi lagi orang asli Papua. Berapa jumlah? Kemudian pemekaran jangan sih oleh siapa? Dan akan terjadi pelanggaran HAM besar-besaran. Banyak penduduk imigran akan masuk. Transmigrasi akan masuk. Semua akan kuasai. Orang Papua minoritas. Stres, stroke, stop. Dan akan mati. Sejarah akan mencatat bahwa tandanya orang kulit hitam pernah hidup. Mindset ini harus dimainkan oleh politisi. Bagaimana menempatkan masyarakat adat? Kita tidak bicara kosong. Kita punya riset. Bagaimana melakukan kebijakan-kebijakan itu? Tapi kan Jambi ini tidak pernah mengajak ke Jakarta. Lakukan diskusi terfokus. Lalu tinggal bagi-bagi. Jenderal ini kok dapat berapa, jenderal ini dapat berapa, partai ini dapat berapa, partai ini dapat berapa, menteri ini dapat berapa, menteri ini dapat berapa. Mereka belah dengan pisau. Minta maaf yang begitu, di saya tidak. Saya butuh diberdayakan. Hak adatnya, hukum adatnya, hak-hak dasarnya harus diakui, dihargai. Nah, oleh sebab itu, teman-teman masyarakat adat, kepala-kepala suku, raja, harus tugas adalah pertama, memagari wilayahmu. Pagar wilayah ada dua. Pertama adalah struktur.